Beginilah suasana keakraban antara Satgas TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi bersama anak-anak Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi saat bermain dengan teman-temannya dan memetik kelapa muda sebagai obat penghilang dahaga. Dekat dan akrab, itulah kesan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi saat bersama anak-anak Kampung Dorba. Bermain bersama sambil memetik buah kelapa melahirkan kesan tersendiri. Pasca bermain bersama dengan lincah, anak-anak Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi memanjat pohon kelapa dan memetik untuk diminum sebagai penghilang dahaga. Gaspar Namantar, masyarakat asal Kampung Dabe menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI yang sudah membangun gereja, rumah pastori, dan balai kampung pada kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi yang dilaksanakan di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Perkenalkan, nama saya Gaspar, tinggal di Kampung Dabe. Bapak TNI telah membangunkan gereja di balai desa di Kampung Dorba. Semoga Tuhan Yesus membalaskan kebaikannya. Amin. Gaspar Namantar menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI yang sudah membangun gereja, balai kampung, dan rumah pastori di Kampung Dorba pada kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikannya. Dari Kampung Dorba, Kabupaten Sarmi, Tim Liputan melaporkan. Kami, Satgas TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, bersama generasi muda Papua. Bersama Indonesia, Papua maju! TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi. Oke!